Luar biasa sekali, baru saja kita saksikan penampilan dari tayangan video dua yang terakhir ini yang bertemakan robotik. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi inspirasi buat kita, semoga bisa menjadi madrasah yang hebat, bermartabat. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Direktur, ini videonya sangat benar-benar menginspirasi. Kami baru sekali ini menyaksikan video seperti ini, dan mudah-mudahan video-video yang Bapak tayangkan yang terakhir ini benar-benar memberikan inspirasi buat kita, khususnya di Kota Bukit Tinggi dan secara umumnya di Sumatera Barat ini. Terima kasih sekali, Pak Direktur. Betul sekali, Fauzi. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan pengarahan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Zain S.Ag., M.Ag. Disilakan. Saya lagi di res. Dan yang ketiga ada Buya Hamka,
Dasar Budi Hamka tidak lahir Bukit Tinggi tapi di Sumatera Barat. Beliau menulis tafsir yang sangat terkenal, Tafsir Al-Azhar 30 juz. Beliau juga yang menulis novel Tenggelamnya Kapal Pali Prince, novel romantis. Kemudian nulis Di Bawah Lindungan Ka'bah, juga nulis buku biografi Ayahku, dan banyak sekali karya-karya sastra dan karya-karya agama oleh dunia. Tentu ini menjadi spirit semangat buat siswa dan siswi sekarang bahwa Bukit Tinggi ini melahirkan tokoh-tokoh besar baik di bidang politik, bidang ekonomi, bidang macam-macam, dan guru saya juga dari sini, Profesor Azmati Azra, juga orang di Padang, almarhum Rektor Syahidat. Ada banyak sekali tokoh, kalau kita sebutkan sampai nanti tidak selesai, tokoh-tokoh besar itu. Saya pikir ini, kemudian yang kedua, saya mengapresiasi luar biasa Pak Kabit ini memberikan award yang luar biasa kepada tokoh-tokoh pendidik yang selama ini bekerja menghadirkan pembelajaran yang sangat berkualitas di tengah-tengah siswa kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah di learning loss. Para guru kita bahu-membahu untuk menghadirkan learning recovery agar anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Tepuk tangan Pak untuk meriah untuk para guru. Saya membaca riset pada 300 kabupaten kota di Indonesia ketika berkecamuknya pandemi COVID-19, itu guru-guru kita selalu mengajar dan tidak memperhatikan lagi keselamatan jiwanya untuk bertemu dengan anak-anaknya, murid-muridnya. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Kementerian Agama itu senapas dengan Kakan Wil Kementerian Agama Sumatera Barat dan memberikan penghargaan-penghargaan kepada 500 guru. Tepuk tangan, Pak. Dengan kategorisasi, ada guru yang berprestasi, ada guru yang menginspirasi, ada guru yang inovatif, menghadirkan inovasi pembelajaran, dan ada guru yang berdedikasi. Empat kategorinya, dan insya Allah kita akan undang sebagiannya ke Jakarta pada tanggal 25 November. Saya tidak tahu apakah ada di antara 1, 2, 3 orang yang hari ini mendapat pemandas award yang kita pakai ke Jakarta. Masya Allah. Tadi Pak Kan sudah bisik-bisik saya, tapi insya Allah itu SK hari ini dan mungkin 2 tahun 3 November itu SK pasti sangat profesional. Itu ada indikator-indikatornya, diseleksi dengan panitia seleksi yang profesional, yang kompeten. Jadi saya tentu berterima kasih, dan acara ini diundur beberapa kali, luar biasa, dan memang waktu ini sangat saya spesial Pak datang, dan ada banyak acara yang saya cancel untuk dihadiri acara. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, yang ketiga, tadi ada video yang saya tampilkan. Ya, terima kasih panitia. Itu video itu sesungguhnya ada dua maksudnya. Video pertama itu pentingnya kita mengerti mengenai robotik. Bukan robot yang penting, tetapi artificial intelligence. Jadi robotik itu ada coding, ada artificial intelligence, ada internet of things, ada macam-macam di situ. Jadi bukan robotnya yang penting,
terhadap proses-proses yang dimana kita tahu bahwa artificial intelligence itu sangat membantu kita untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi harus hari ini proses pembelajaran itu harus high tech, high touch. High tech itu tadi harus melibatkan kemajuan IT, kemajuan artificial intelligence. Jadi urusan data, informasi, knowledge itu sudah selesai di artificial intelligence. Itu selesai di big data. Manusia itu tinggal dua peranannya, understanding, proses memahami, dan wisdom, kearifan. Understanding itu, itulah gunanya guru. Jadi jangan sampai Pak Henry dari Manusia Negia yang mengajar robot, disimpan robotnya di kelas, gurunya keluar, tidak begitu. Gurunya tetap ada di situ. Karena robot tidak bisa melarang anak-anak keluar. Robot tidak bisa mengerti apakah muridnya mengerti atau tidak. Robot juga belum mengerti apa muridnya mengantuk atau tidak. Jadi proses understanding, proses transfer knowledge dari artificial intelligence itu guru masih sangat penting. Jangan sampai karena teknologinya sudah sangat canggih, sudah dipikir diputar videonya, gurunya keluar. Yang bagus kayak tadi itu, ada videonya diputar, saya ada di situ duduk. Nah, itu lebih bagus, supaya lebih ada understanding. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berdasarkan bacaan saya dari buku yang Bill Kotler, Marketing 5.0, nah di situ jelaskan tadi bahwa ada ranah, yang itu ranahnya robot, ada ranah, itu ranahnya manusia. Jadi ranahnya robot tiga tadi, data ada di robot, informasi ada di robot, kemudian knowledge, pengetahuan ada di robot. Tugas manusia itu ada tiga juga, ada gangguan, manusia bisa mendeteksi urusan-urusan pembelajaran. Yang kedua itu understanding, proses memahami, itu ada pada guru, dan yang ketiga wisdom. Wisdom ini belum bisa ada robot, belum ada robot yang tahun 2015 di Jepang itu ada hotel, namanya Hotel Henna. Di Jepang, Henna. Robot Jepang ini separoh hotel ini dikerjakan oleh robot. Karena waktu itu karyawan terlalu mahal untuk dibayar. Lebih murah membeli robot daripada mempekerjakan karyawan di hotel Henna Jepang. Tetapi begitu orang masuk, itu langsung robot yang menjelaskan kepada kita. Ini bapak kamarnya sekian, ini kuncinya. Diantar pokoknya juga itu ke kamar. Di kamar juga ada alat-alat yang juga dikerjakan oleh robot. Kalau kita mau minum teh, kopi, itu sudah otomatis di kamar. Kemudian kulkas sudah diisi oleh robot. Tetapi ada masalah. Ketika orang tidur dan mendengkur, ada orang yang mendengkur kalau tidur, ngorok itu robotnya juga bunyi, Pak. Dia pikir orang ini meminta sesuatu. Akhirnya Hotel Henna itu, bisa dicek internet, itu memecat robotnya separuh, Pak. Karena robot tidak bisa membedakan suara mendengkur dan suara meminta sesuatu. Jadi sudah nyenyak sekali tidurnya tengah malam ngorok, robotnya datang juga mengganggu. Dan ini pentingnya manusia. Jadi meskipun ada robot, tetap saja peranan guru tidak akan tergantikan oleh robot. Yaitu dari sisi proses understanding, proses memahaminya, proses memahamkan kepada siswa, robot itu tidak bisa. Robot itu hanya di sini.
Nah, kemudian wisdom, kearifan. Kearifan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang. Kearifan itu hanya manusia dan hanya guru yang memiliki kearifan. Kearifan itu begini, Bapak Ibu sekalian. Pak Kabit, saya bicara berapa menit ini? Apakah sampai menunggu Pak Kabit datang atau tidak? Karena saya itu bisa bicara panjang, bisa bicara pendek. Tergantung pesanan. Saya di santri, Pak. Santri itu ada rahasia, ada kitab syarah panjang, berusaha pendek, berpanjang. Ada juga namanya ikhtisar. Ikhtisar itu berusaha panjang, berpendek. Iya, ikhtisar. Atau matan. Matan itu redaksi, redaksi panjang, berpendek. Saya punya ilmunya dua-dua, Pak. Saya bisa bicara 3 menit, bisa juga bicara 30 menit. Tergantung Pak Kabit, dekode-dekode aja, Pak. Tadi saya sampai di mana tadi itu? Wisdom. Yang punya wisdom itu hanya guru. Jadi ada kisah di madrasah, di pondok pesantren. Ini kisah metaforis. Dua orang siswa berdebat matematika. Siswa pertama yang pintar matematika. Siswa kedua low minor, terlambat pintar. Saya tidak mengatakan bodoh, karena di mata guru tidak ada siswa yang bodoh, semua pintar. Cuma ada genius, ada pintar, ada kreatif, ada cerdas, dan ada terlambat mikir. Yang ini terlambat ini. Jadi perdebatannya sederhana. 3 kali 7 berapa? Siswa pintar menjawab 3 kali 7 berapa deh? Berapa? 21. Sementara siswa yang terlambat pintar, low leader, itu berpendapat 3 kali 7 28. Terjadi perdebatan yang sangat sengit, masing-masing bertahan pada pendapatnya. Siswa pintar teguh pada pendiriannya. Wah, 3 kali 7 21. Siswa yang tidak pintar itu juga kekeh pada pendapatnya, 28. Siswa yang tidak pintar ini motor dan sangat percaya diri. Dia bilang begini, kita taruhan deh. Kalau 3 kali 7 bukan 28, maka taruhannya ini. Kurang sekali dia. Ya dasarnya tidak pintar, Pak. Akhirnya mereka diskusi. Kalau begini saja, kita menghadap kepada guru matematika. Nanti guru matematika itulah yang menyelesaikan perkara kita. Apakah 3 kali 7 21? Atau 3 kali 7 28. Siswa pintar juru bicara ini, Pak Guru, 3 kali 7 itu 21, Pak. Masa ini si Ahmad ini mengatakan 28. Begitu pendapatnya sangat yakin kepada pendapatnya. Kalau pendapatnya salah, dia mau di... Gurunya mengatakan begini, nah memang 3 kali 7 itu 21, 28, bukan 21. Ini siswa pintar protes. Mulai hari ini madrasah ini sudah mengajarkan ketidakbenaran. Oleh karena itu mulai hari ini saya keluar dari madrasah ini. Masa ada 3 kali 7 28? Selama ini Pak Guru mengajarkan kepada saya rumus-rumus mengatakan 3 kali 7 itu 21. Baru hari ini Pak Guru sudah mengajarkan ketidakbenaran. Keluar dia, ambil kopernya, tasnya, lasernya pulang, marah-marah dia. Ini Pak Guru sudah tidak benar. Tapi Pak Gurunya masih memberi pesan, karena di luar sana itu banyak gangguan.
sewaktu-waktu kamu masih suka madrasah ini, maka pintu gerbang madrasah itu masih terbuka untuk kamu belajar di sini. Itu pesan gurunya kepada madrasah siswa yang cerdas. Singkat cerita, karena ini masih madrasah sanawiyah, anak itu keluar dan di luar sana sudah kena petir, ya, banyak petir hujan, kayak di bukit-bukit. Sehingga anak-anak ini takut pulang kampung pula. Akhirnya karena petirnya bersaut-sautan, hujan keras, sudah basah kuyup, ya sudah. Tidak ada kesempatan berkelanjutan dan kembali ke madrasah. Juga hujan keras, gurunya sudah menunggu di depan pintu gerbang dan memberitahu murid yang pintar tadi bahwa memang 3x7 itu 21, tetapi saya terpaksa menjawab 28 karena kalau saya jawab 21 memang sudah mati duluan karena dia akan membayar. Inilah yang dimaksud dengan kearifan, dan kearifan tidak ada pada robot, tidak ada pada artificial intelligence. Kearifan hanya ada di tangan para guru. Oleh karena itu, dalam Pak Kanwil, Pak Kabid memberikan penghargaan ini hari ini sudah tepat, dan saya sangat apresiasi. Ini luar biasa bagi saya, dan itu guru kita memang mengajar mereka itu mengajar tidak hanya berdasarkan SOP, tidak hanya berdasarkan SAP, tidak hanya berdasarkan tulisan-tulisan pada buku itu, tapi semua guru, apalagi yang mendapatkan hari ini award penghargaan, mereka itu mengajar karena panggilan jiwa. Bagus sekali. Yang terakhir adalah guru itu memiliki cinta. Robot itu tidak memiliki cinta. Dan inilah yang paling mahal yang dimiliki oleh guru kita, itu cinta. Love. Cinta itu dalam bahasa Arab pada anak buku kata. Ada mahabbah, ada nafsu, ada syahwat, ada asyik wa ma'syuk. Jadi cinta itu bertingkat-tingkat. Bahasa Inggris juga begitu. Bahasa Inggris itu ada namanya love, namanya pleasure. Pleasure itu hasrat. Kalau cinta istri kepada suami, suami kepada istri, itu turunai-turunai antara love dengan pleasure. Kalau cinta hamba kepada Tuhannya, itu namanya al-ishq, asyik wal maksyuk. Jadi kalau kita baca bukunya Profesor Al-Nashimah, itu cover dalamnya itu Mystical Dimension of Islam. Itu cover dalamnya al-ishq, cinta. Dan cinta itu kasmara antara hamba dengan Tuhan, bukan pleasure. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cinta guru kepada muridnya, cinta murid kepada siswa gurunya, itu namanya kahal mahabbah atau al-ish. Jadi mohon izin Pak Kabid, menurut yang saya baca, guru-guru itu kalau mengajar, hubungan cinta kepada muridnya bukan hanya sampai di kelas. Jadi keluar kelas pun itu guru masih tersambung dengan murid. Itu di Madura, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah pulau di Madura, kalau saya ingat kamu. Itu kalau ada murid merokok, atau mohon maaf, kalau ada murid yang nakal-nakal mencuri mangga atau mencuri ayam, ketahuan polisi, polisi itu tidak mendatangi orang tuanya, Pak. Dia menelpon gurunya. Nanti selesai di guru, baru dijelaskan kepada orang tua. Jadi ini bukti bahwa hubungan guru dengan murid itu tersambung terus. Tengah-tengah malam ada anak-anak yang curi ayam, umpamanya. Ini polisi tidak akan telpon orang tua. Dia menelpon gurunya. Jadi betapa hebatnya guru itu menyambungkan cintanya kepada murid.
saya Pak, itu jadi direktur madrasah Pak. Kemudian saya ini doktor. Itu anak saya itu sering berdebat dengan saya. Karena pendapat gurunya. Itu bayangkan tuh Pak. Jadi pendapat guru di kelas itu mengalahkan pendapat direktur guru madrasah. Itu hebatnya guru itu. Padahal anak saya pun Pak, saya ini doktor. Dokter saya itu Pak Kumlau. Bukan dokter biasa Pak, ini dokter Kumlau. Jadi, ya S1-S2 Kumlau, S2-S2 Kumlau, S3 Kumlau. Tetapi di mata guru, murid anak saya itu, pasti dia selalu menomor satukan pendapat gurunya daripada pendapat direktur guru madrasah. Itulah hebatnya guru Pak. Makanya Pak Kami tidak benar ini madrasah luar biasa. Tepuk tangan guru. Saya pikir karena tepuk tangannya sudah meriah, saya sampai di sini dan teruslah guru-guru mengajar dengan cinta, karena kata Jalal bin Rumi, salah seorang ulama besar, O-nya fikir, lu pernah mengatakan, love is cure, love is power, love is an agent of change, love is a mirror of divine beauty. Cinta itu adalah obat, cinta itu adalah kekuatan, cinta itu adalah magic untuk perubahan besar, cinta itu adalah cerminan kemahindahan Tuhan. Dan salah seorang penyair janda Jerman, Wolfgang Goethe, pernah berkata, you can only learn from someone that you love. Engkau hanya bisa belajar dari seseorang yang engkau cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih yang sewajarnya kepada Bapak Direktur yang sudah memberikan informasi, yang memberikan inspirasi buat kita semuanya di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima persembahan tari kreasi dari Min Kota Bukit Tinggi di bawah asuhan Kepala Madrasah Ibu Dr. Anda Elvi Rahmi MA dan di bawah binaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Eri Iswadi MA. Selamat menyaksikan. Yang pendek gurunya, yang tapi tadi tidak ada sumbi pala deh Pak Abor. Kepala yang kira-kira. Bukan deh Pak, itu kan. Gurunya nak. Ya perannya direktur guru, tidak direktur kepala. Iya. Berarti harus direktur kepala deh. Oh, iya, ya. Direktur kepala tuh. Iya, ya betul aja, udah cerdas Ibu ya. Ya analisis. Thank you.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah penerima Madrasah Award Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pemenang Anugerah Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi tahun 2022 kategori pengawas madrasah berprestasi. Peringkat 3. Agus Nasution SAG MA. Kantemenang Kota Padang Panjang. Peringkat 2. Yunelda MPDI. Dari Kantemenang Kabupaten Tanah Datar. Peringkat 1. Dr. Rahmat Rasman MAG. Dari Kantemenang Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman. Kategori Kepala Madrasah Aliyah. Peringkat ketiga, Marlisa MPD dari MAN 1 Kota Padang. Peringkat kedua, Amrison SPD MPD MAN 1 Padang Pariaman. Peringkat pertama, Dr. Andes Irsan MPD MAN 1 Kota Kuningan. Kategori Kepala MTS Berprestasi 1. Peringkat pertama, Firmawati Anwar MPE dari MTSN Kota Padang Panjang. Peringkat kedua, Emma Marti MPE MTSN 2 Kota Pariaman. Dan peringkat ketiga, Zaitul Makmur SAG MA dari MTSN 2 Padang Pariaman. Kategori Kepala MI Berprestasi peringkat ketiga, Marlena MPD dari Miss Altair Kota Padang Panjang. Peringkat kedua, Nia Satriani dari Miss Al Azhar Kabupaten Darmasraya. Peringkat pertama, Dr. Anda Elvirani MA MIN Kota Bukittinggi. Kategori Kepala Raudatul Atfal peringkat tiga, Marlena MPDI dari Miss Alfair Kota Padang Panjang. Peringkat 2, Nia Satriani Miss Al Azhar Kabupaten Darmasraya. Peringkat 1, Dr. Andela Elvi Rahmi MIN Kota Bukit Tinggi. Juara 1, guru kepala prestasi. Maaf, kami ulangi kembali. Peringkat 3, Marda Yanti RMPD dari RA Asalam 02 Kabupaten Darmasraya. Peringkat kedua, Ernawati SPD dari RA Sentuhan Kalbu Kota Padang. Dan peringkat pertama, Jumaini MPD dari RA Bakti 36 Sipora Jaya Kepulauan Mentawai. Mentawai. Mantap Mentawai. Keren Mentawai. Kalau Bapak dari Manisil. Pustakawan. Bukan Bu. Guru juga. Iya Guru. Kategori Guru MA Berprestasi. Peringkat pertama, Desi Aryanti Nasbin MP dari MAN Kota Sabah Utara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak dan Ibu. Kepala. Baik, siap-siap. Kameramen ya, bersiap. Oke. Ya, melihat ke kamera. Silakan lihat ke kamera. Silakan. Kamera. Ya. Satu, dua,
3. Bu Desi Saluntur rupanya. Yang pertama. Iya. Aduh, Ustaz Sandia, ibu itu apa? Bunda. Baik, pada Bapak Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, kami untuk berkenan menuju podium memberikan selamat kepada pemenang kita sekaligus berfoto bersama. Sekaligus berfoto bersama. Didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Fatul Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Oke, Manjari Man sih pertama kali gua Man, sebelumnya Manjari SPNTS, SMP kan. Campurkan mas kan. Ini masa baktinya kan bakar juga. Baik, kita melakukan berapa-apa ngerti kan. Kembali ke tempat Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan dengan kategori berikutnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kategori guru madrasah aliyah berprestasi. Peringkat ketiga, Desi Aryati Nasri MP dari Mantota Salanto. Peringkat kedua, Suhardi SAGMA dari Mantua Pesisir Selatan. Peringkat pertama, Dodi Saputra SPDI Manisan Cemikia pada Pariaman. Kategori guru MTS berprestasi. Peringkat 1, Arya Wisata Fitri MPD MTSN 4 Pasaman. Peringkat 2, Helmianti MPDE MTSN 6 Padang Pariaman. Dan peringkat 3, Aziza Rahmi SSI MPD MTSN 4 Kabupaten Tanah Datar. Kategori guru madrasah ibtidaiyah berprestasi. Peringkat ketiga, Gus Mawiti SPD dari MIN 8 Agam. Peringkat kedua, Siska Margareta SPDI dari Miss Rahma El Yunusia Kota Padang Panjang. Peringkat pertama, Armiati SPD dari MIN Kota Bukit Tinggi. Kategori guru RA berprestasi. Peringkat 1, Adrianti MPD dari RA DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Peringkat 2, Eli Puspitawati SPD RA Raudhatul Jannah Kota Pariaman. Dan peringkat 3, Desi Suryani SPD dari RA Rahmah El Yunusi Kota Padang Panjang. Tapi kaya lalu situ kok. Tuh. Hanya sudah diaman tuh. Kadi apung situ. Lantan. Malah elan situan situ lah kemudian apa-apa tu. Ya, lain lah. Yuk siku masih. Ya, di siku. Ya, kyo. Apa cik apa? Apa cik apa? Mana tu? Baik, Bapak dan Ibu, dalam hal ini kita mohon berkenan kepada Bapak Pak Henry Panidias untuk memberikan selamat. Jadi, ini maaf dong. Oh betul. Mobil sebelum kue ya, ibu ya le ya. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
itu tuh baik dulu enak. Yang ini harus capek di survei enak. Yang itu ya. Mohon berkenan kembali kepada Bapak Direktur untuk bergabung, Bapak, berfoto bersama dengan para guru berprestasi kita. Ya, ditemani oleh Bapak Kabid. Kabid Pendidikan Madrasah. Oke, satu, dua, tiga. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Baik, silakan. Oke. Terima kasih. Selamat tinggal dengan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kategori Pustakawan Madrasah Berprestasi peringkat ketiga, Irman dari Mang 1 Solo. Peringkat kedua, Armawati SPD dari Manintang Cendikia dan Karyaman. Dan peringkat pertama diraih Armawati SPD. Geologi, Pak. Oh, MA, Pak. MA. Oh, di mana? Di Manice, Pak. Oh, Manice. Dari Esmiati Irzain MPD dari MTSM 1 Sijunjung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu. Kategori laporan madrasah berprestasi. Laporan lagi. Kategori Suherman SSI. Ah, dari Suherman. Ah, dua tentu. Peringkat kedua. Dua. Dari Mangkisan Cendikia. Aduh. Kabupaten Padang Pariaman. Selamat. Peringkat pertama. Mufti SPD dari Mangsatu Kota Bukit Tinggi. Absen lah tadi ya. Kami minta kepada jajaran kepala Kantor Kabupaten Kota untuk bergabung bersama berfoto di podium. Bapak Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mohon berkenan untuk bergabung berfoto bersama di podium. Oke, siap. Lihat ke kamera. Satu.